Jika teman-teman mengalami kendala bodol ya di manifold karbu Yamaha Mio, biasanya yang dol itu yang sebelah kanan sini ya. Ini sering banget terjadi untuk motor Yamaha Mio ya. Untuk yang kiri jarang, tapi sering juga saya nemuin. Kita coba ya bautnya. Ini baut bawaannya ya. Biasanya ini ada platnya nih. Platnya ini udah dihilangin juga ya ringnya supaya bisa lebih dalam, tapi ini tetap aja dol ya. Coba kita tes. Nah, baut ya. Pakai kunci 10 bautnya. Nah, ini tetap muter terus tuh. Tuh, muter terusan padahal udah mepet kayak gitu. Ini muter terus. Tetap muter terus, putar kanan ya. Kalau yang ini kenceng ini. Tuh. Ini dikencengin kenceng tuh. Mau kenceng ya ini ya. Ini saya kendarin lagi. Kalau yang ini muter terus ya. Nah, muter terus kan. Tuh, gerak-gerak. Iya kan? Oke, untuk mengatasi masalah seperti ini bisa di recoil ya, atau di drat ulang bisa, atau dibesarin lubangnya ini ke drat ukuran 11 juga bisa. Tapi untuk cara yang paling cepat untuk mengatasi masalah seperti ini dengan menggantinya dengan baut yang kasar ya. Ini baut ukuran 10 juga, tapi dratnya drat kasar. Ini langsung bisa kenceng ya, ini lebih panjang ya. Lebih panjang dari baut bawahannya loh. Jadi nanti masangnya jangan sampai pol ya, soalnya nanti mentok. Kita pakai murnya ini untuk mengencengnya atau mengencangannya. Coba kita pasang ya sekarang. Langsung kenceng nanti. Oke, ini pakai kunci 11-an ya. Kita kencengin dulu. Nanti nggak usah mentok-mentok ya, yang penting udah masuk agak dalam, langsung kita kencengin murnya, mur yang di bawahnya itu. Kelihatan ya. Oke, cukup segini aja ya, udah mentok kayaknya. Selanjutnya kita kencengin murnya. Untuk murnya juga pakai kunci 11 ya. Nah ini tuh langsung kenceng kan, perhatikan ya tuh. Oke, kita kencengin yang sebelah kiri dulu biar seimbang ya, kan udah kenceng yang sebelah sana biar seimbang. Oke, udah kenceng ini ya. Selanjutnya kita kencengin lagi murnya sampai kenceng. Tuh, udah pol, kenceng pol. Oke ya, langsung kenceng ya. Caranya kayak gitu nih ya, mengatasi baudol untuk Yamaha Mio yang sebelah kanan ini. Sering banget di manifoldnya ini. Yang kiri sama aja, kalau dol pakai baut kasar ini juga bisa. Oke, sekian ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.